perwakilan DPW PKS Provinsi Jawa Barat. Pak Gibran, terima kasih. Suatu kehormatan saya menerima surat keputusan, surat mandat dari Partai Keadilan Sejahtera. Bapak berkenan hadir, terima kasih banyak. Yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Bogor, selamat datang Pak Edi Chandra, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Partai Demokrat, selamat. Pak Leo Haranto, terima kasih banyak. Silakan situ. Ya, lanjut. Yang saya hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, yang saya hormati Pak Wasto, yang saya hormati di guru spiritual saya Bapak Kiai Haji Agus Salim. Saya yang paling plong datang ke PKS hari ini adalah saya bisa bersama-sama dengan kakak saya lagi, Bapak Kiai Haji Agus Salim. Alhamdulillah saya tidak jadi berkontestasi berlawanan dengan beliau, dan saya mohon izin Pak Ketua DPD, saya pinjam beliau khusus untuk juru kampanye daerah pemilihan satu. Karena Jabar satu itu warna besarnya hanya Rudi Susmanto dan Kiai Haji Agus Salim. Pada saat dua kekuatan besar bersatu, insya Allah dan bersatu lebih mudah kita berjuang. Dan tentunya saya mohon izin para pimpinan DPD PKS Kabupaten Bogor, yang saya hormati Sekjen DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Pak Sasra Winara, yang saya hormati ini juga sama, saya menemukan sahabat saya kembali Kang Rike Iskandar, Bupati Bogor, saya dekat. Dan tentu sekali lagi yang saya hormati Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor dan Dedi Chandra, terima kasih, benderanya luar biasa. Dan terima kasih Kang Leo sudah menyempatkan hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya merasa bangga, saya merasa terhormat Partai Keadilan Sejahtera berkenan berjuang bersama Rudi Susmanto untuk masyarakat Indonesia. Tentunya ini bukan hanya sekadar surat mandat, saya berkomitmen, saya mohon bantuan, mohon dukungan, bukan hanya untuk perjuangan pemenangan pemilu 27 Maret. Kami butuh dukungan, kami butuh bantuan dari seluruh kader-kader PKS yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor 5 tahun ke depan. Bukan hanya di parlemen, bantu kami di pemerintah. Karena kami tahu bahwa para kader-kader PKS, kami sangat memahami kualitasnya luar biasa, cinta kepada rakyat luar biasa. Itulah yang membuat saya tidak mau jauh-jauh dari Bapak Kiai Haji Agus Salim. Mau pergi kemana pun saya datang. Mau ngajak Pak Ketua, pangkatnya terlalu tinggi sekali. Dan tentunya yang saya hormati, ada siapa? Ada Teh Sari, mohon maaf. Dan tidak panjang lebar kami sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan tadi bukan sekadar dukungan, kami ingin bersama-sama dengan Partai Keadilan Sejahtera memenangkan pemilu kepala daerah 2024-2029 dan membangun Kabupaten Bogor 5 tahun ke depan bersama-sama. Untuk itu kepada saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam hormat untuk para pimpinan DPP PKS, Pak. Salam hormat untuk Presiden PKS. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan mandat yang diberikan kepada saya. Insya Allah akan saya laksanakan dengan amanah, dan saya laksanakan mandat tersebut sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka isinya, jangan lupa subscribe ya.